Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Apa kabar kalian, teman-teman, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Asep Jaiman. Pagi ini hari Jumat. Jumat Mubarak untuk teman-teman semua. Alhamdulillah saya ada di pesisir Laut Merah, teman-teman, bersama Bapak Ustadz Suji dan bersama tim BBFC yang hari ini akan merayakan kemenangannya di Liga Pahlawan Divisa. Alhamdulillah pagi ini semua kita diberikan kesehatan, kenikmatan, bisa menikmati udara segarnya dari angin laut. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan di-share ke sosial media kalian. Di belakang saya adalah Laut Merah. Masya Allah, terbentang luas di sana, teman-teman. Dan cerita Laut Merah mungkin teman-teman semua sudah tahu kenapa laut ini disebut dengan Laut Merah. Dan kenapa masjid itu di belakang sana itu disebut dengan Masjid Apung. Sebenarnya itu adalah Masjid Ar-Rahman, teman-teman. Cuman karena jamaah umroh kita dari Indonesia itu disebut dengan jamaah dengan Masjid Apung dikarenakan masjidnya berada di permukaan pesisir Laut Merah. Nah, gitu teman-teman. Dan kita lihat sana, sampai ke sana. Kita lihat ke depan ya. Yuk. Tuh. Nah, ini official dari tim BBFC dan mempunyai channel YouTube. Channel YouTube-nya apa, Mas? Topi Kargo. Nama channelnya Topi Kargo. Dan untuk teman-teman subscriber saya, silahkan mampir ke channel beliau dengan namanya Topi Kargo ya. Topi Kargo. Jangan lupa di subscribe dan di share ke sosial media kalian juga, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk wilayah Kota Jeddah. Posisinya di Kornes, Masjid Apung. Kami dalam acara memeriahkan kemenangan Pahlawan Divisa Kota Jeddah, alhamdulillah kami mendapatkan juara. Juara berapa ini? Juara ke-1. Juara ke-1. Insya Allah dengan adanya kemenangan, insya Allah kami akan mempertahankan. Insya Allah. Dan mungkin ini salah satu pemain kami. Ini sebagai manajer dari Pahlawan Divisa. Minta dukungannya dan supportnya juga yang telah mendukung dari ATC Kargo, dari BW juga terima kasih yang telah mendukung Bala-Bala FC, dan kami sangat bangga sekali kepada kalian. Kedepannya lebih bagus, lebih baik, dan lebih meningkat lagi. Amin. Ya, sukses untuk Bala-Bala FC. Dan Piala Cup juara 1 Pahlawan Divisa 2020. Masya Allah, selamat untuk tim BBC, mabruk, elok mabruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oke. Bisa? Hai, selamat pagi. Teman-teman semua, ini keseruan dari tim BBFC di Kota Jeddah. Ini tim BBFC semua, ini keseruannya adalah merayakan kemenangan dari kemarin dari sepak bola Liga Pahlawan Divisa. Jadi mereka adalah tim BBFC ini juara 1 dari Liga Pahlawan Divisa. Ada suatu kebahagiaan kita bersama dari Bala-Bala FC, karena hari ini atas melaksanakan rasa kepindiman atas kemenangannya klub kita yang kita bangun dari awal sampai akhir, bahkan sampai sekarang mungkin kalau dihitung berapa tahun lah, 5 abad dari 2010 ya, diperkirakan 10 tahun sampai 11 tahun. Alhamdulillah Bala-Bala FC berada di Jeddah sampai saat ini sudah menjuarai berapa kali ya? Sudah 7 kali ya. Mudah-mudahan kedepannya Bala-Bala FC lebih pompa, lebih sportif. Amin. Dan semua teman-teman di sini yang mencari rezeki di negara orang, di negeri orang, semuanya terjaga dari segala cara bahaya. Amin. Mendapatkan rezeki yang berkah dan selalu diberi kesehatan, apalagi di saat ini, saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita juga terjaga dari penyakit, hal-hal yang tidak diinginkan
intinya sebenarnya kita sehat semuanya sampai ke titik keberhasilan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya mungkin sebelum kita merayakan kemenangan ini, ya istilahnya fatihah gitu ya, menghadiahkan fatihah untuk keberkahan kita. Alhamdulillah wa ala kulli shalih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد وبارك وسلم يا رب العالمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Amin. Allahumma salli sholatan tujina biha li jamil ahwali rafat. Amin. Wa taqlana biha jamil hajat. Amin. Wa tutahiruna biha li jamil sayyat. Wa tarfauna biha inda qala darajat. Wa tubaliguna biha aqsal qayat. Amin. Li jamil khairat fil hayat wa badal mamat. Allahumma inna Al bidin wal afiyah bil jasad wa jiratan bil ilmi wa barakah fi rizqi wa tawbatan fi rizqi wa tawbah fi rizqi wa tawbah qoblal maut qoblal maut qoblal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan lil maut Allahumma hawin alaina basyakartil maut wa najata minan nari wal afwah indal hisab bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa rahman rahim rabbana ighfir lana wal ikhwani ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li dhunubi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. Itu mana yang sebagainya di situ kadang ini.
Wa kina adaban subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijaba al-fatiha amin mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita Bapak Indra untuk susunan kedepannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan tasyakuran atas keberhasilan kita di tahun 2020 ini, yakni kita menjadi juara satu di turnamen Devisa Cup 2020 Bidah. Jadi saya selaku ketua tim Bala-Bala FC mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas kerjasamanya dan kerjasama dan kekompakan penggawa BBFC dan semua pengurus-pengurusnya juga saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan untuk kedepannya BBFC semakin maju sukses dan amin lebih valid lagi di turnamen yang akan datang amin insyaallah. Jadi demikian pesan saya selaku ketua BBFC, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin dari sepuh kita, karena sepuh kita gak hadir, mungkin ada sesuatu sebilah kata dua kata dari Pak Nurman atau Pak Ade. Silakan Pak Nurman. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Tapi buat penghulunya itu namanya teh. Nah ini adalah sesepuh dari tim BBFC teman-teman. Dan ambil. Oke sih yang penghulunya kayak. Kencang ya. Tos. Nah dan untuk pembukaan ini akan dikasih simbolis kepada ketua kita Bapak Indra untuk menyuapi istrinya. Ah, tepuk tangan. Tepuk tangan ini ya di sini. Ganti piring. Mana istrinya teman? Mana tuh suapan heula? Suapan heula. Pakai nama awe kayak baju. Sendok nata, sendok baju. Lagi kena kena piring. Ayo bagi awe. Silakan untuk perempuan ke depan. Mangga di payung. 50 sanggupan sadayana ku abi. Eta silakan. Jangan ngawakna. Ngawakna sana ya. Ayo mangga teteh. Mama kata sopora. Sorry ya samu sengar. Kita bagikan baik di piringan baik. Ayo ambil ini perempuannya. Banyak persiapkan itu. Banyak ini. Banyak 5 kilo ini saya tuang ke sini semua. Harry bilangnya tidak cukup. Cukup. Masya Allah banyak 5 kilo ini. 5 kilo saya tuang ke sini padat ini. Jangan ya jangan. Perempuan yang ngambilin gitu. Iya dijajarin ke sana ya, dijajarin di semua ngambilin satu-satu. Nah, dikit aja biarin. Untuk nasi tapi si teteh sendiri gitu maksudnya. Iya. Cok itu kebaik, itu kebaik. Ada yang ada Pak Bolik. Pintar banget. Oh, anjing. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini BBLFC mengadakan syukuran atas kemenangan BBLFC. Di posisinya berada di Laut Cornes atau di dekat Masjid Terapung. Tempat ini terkenal untuk jemaah haji. Bahwa di sini adalah Laut Merah. Padahal tempat ini bukan Laut Merah, tapi menurut para ahli bahwa laut ini yang menghubungkan antara Laut Jeddah ke Laut Merah yang berada di Mesir. Kenapa disandingkan dengan Laut Merah? Karena ini mempunyai kedalaman yang luar biasa. Lihat saudara-saudara di sebelah sana. Lihat bentangan lautnya agak hijau walaupun ini di pinggir pesisir, tapi kelihatannya lautnya dalam banget. Bahkan di sini laut-laut ini tanpa abu-abu atau apa pasir-pasir yang buta seperti di Laut Indonesia. Saking dalamnya. Nah, untuk membuka sesuatu di
sini itu sebenarnya bukan Laut Merah, karena Laut Merah itu berada di Mesir. Cuman ini lautnya menghubungkan ya. Ini menurut para ahli bahwa laut ini menghubungkan ke Laut Merah sampai ke Mesir. Sedangkan masjid ini, masjid terapung ini bukan masjid yang terapung, ada berada di tengah lautan, melainkan di pinggir lautan. Di pesisir laut ya. Pesisir lautan. Jadi ini bukan masjid terapung, tapi ini destinasi dari awalnya untuk mendestinasi lautan yang ada di Jeddah berawal dari masjid terapung. Nah, ini posisinya Bu. Masjid terapung, Bro. Dan kesananya walau alam masih kesana, masih juga, dan ini juga disebut Kornes. Dan sedangkan masjid terapung ini yang bernama Masjid Ar-Rahmah. Yang asli, Ar-Rahmah ya, bukan masjid terapung. Seandainya kita naik taksi ke sini ya bilangnya Masjid Ar-Rahmah yang berada di Kornes. Nah, ini bisa asal muasalnya siapa yang menamakan masjid apung ini? Walau alam saya kurang tahu. Silakan tanyanya ke pengurus masjid terapung. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semua. Dimanapun kalian berada yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih. Semoga kalian sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara pagi ini yaitu syukuran atas kemenangan untuk tim BBFC menjuarai piala pahlawan divisa, yaitu juara satu. Alhamdulillah, dan sudah selesai acaranya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada, untuk subscriber saya. Terima kasih, murah rezeki, dan semoga kalian semua bisa datang ke Kota Mekah, ke Baitullah, menjadi duyuf Rahman. Insya Allah, saya doakan. Dan doakan saya di sini semua, untuk teman-teman semua di sini, sehat walafiat. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.